Halo Sobat YouTube, kembali lagi dengan Teku Riza Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta otomotif Indonesia. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman membeli mobil bekas Carry Futura 1.5 pickup tahun 2006 dengan harga Rp55 juta. Mobil ini saya beli pada bulan Februari 2023, tepatnya di wilayah Aceh Barat. Sebelum membeli mobil ini, saya sebelumnya sudah mengecek hampir 10 unit Carry pickup di Kota Bandar Aceh dan Aceh Besar. Tetapi belum memenuhi kriteria tim inspeksi mobil yang saya bawa. Sedikit cerita, saya membeli mobil ini mengajak kawan, kebetulan beliau mengerti tentang inspeksi atau cek mobil bekas yang sering diajak oleh showroom mobil bekas untuk cek unit. Saya mengajak beliau untuk ngecek mobil pickup bekas jenis Carry pickup ini. Kami keliling Kota Bandar Aceh dan Aceh Besar serta mencari di marketplace, tetapi belum ada yang cocok. Akhirnya kami memutuskan mencari ke wilayah Aceh Barat, tepatnya di Kota Melabu, yang menempuh jarak dari Bandar Aceh sekitar 4 jam perjalanan. Singkat cerita, sampai di Kota Melabu, kami mencari mobil sambil berkeliling kota. Dan akhirnya ketemulah dengan mobil Carry ini. Dan di situ kawan saya tersebut melakukan pengecekan mobil Carry kurang lebih makan waktu 1 jam. Yang pertama dicek sasisnya, karena ini mobil barang itu yang sangat penting, kata beliau. Selanjutnya ke bagian bodi serta mesin dan kaki-kaki. Setelah dicek semua dan menurut beliau mobil ini cocok, barulah ke tahap negosiasi yang begitu alot dan panjang, muncullah angka di Rp55 juta. Bagaimana menurut kalian kemahalan atau standar harga segitu Carry Futura 1.5 tahun 2006? Kondisi bisa dibilang sangat prima. Silahkan komen di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.